Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku guys, Nafa Adrian. Oke, terima kasih semuanya sudah mensupport saya selalu tuh membuat konten setiap hari, dan akhirnya ini mau buat konten lagi karena kebetulan aing di gone omahku arep baca iku ya. Aku arep ngekei kamu hadiah spesial. Spesial kamu menempuh $100. Ya, ini spesial buat kamu. Benar-benar spesial lagi. Hadiah spesial no settingan, gitu. No settingan yo. Settingan. Ora lho. Cepetan apa? Masam kue, masam zaki settingan. Ini tuh lele ya, rupanya abu-abu lele. Iya, gue raro lagi ya, settingan gue rasa seperti di support selalu kancan. Support. Oke, settingan. Settingan apa? Lele kan berarti settingan tuh gue. Ngomong. Lele, settingan lele. Orang le. Ini gue kali settingan. Rile. Jadi konten kreator ya, konten kreator yang berkecimpung di dunia entertainment kio. Iya. Ya kudu pinter-pinter ae. Pinter-pinter ae. Yes, pokoknya kudu pinter. Tapi ngene ku enggak settingan. Iya, enggak settingan. Kabeh ora settingan. Real pokok YouTuber sadonya sing enggak settingan iki tok ya. Real. Aku pengen kayak pertanyaan, kok nek misal kowe iso jawab, tak kai kado spesial. Mbok tak kai duit 10 juta, mbok 20 juta. Iki real iki, enggak settingan iki. 1000 mbok. Ora iso lepe-pele. Ngawur. Jadi kyo. Kok kudu mensyukuri nikmat mulai. Dikai koncone, dikai rezeki Gusti Allah. Anjir kakean wi. Dilimpanon nih gue kowe udah pasti. Amin ngono lho. Amin. 10 juta terus atau saya gue bawa 10 juta, 20 juta oleh. Supaya aku sukses. Amin. Oh ya, for your information, aku mau buat kaos. Nanti ditunggu desainnya ya. Tayang. Murah ya nih gue. Desainnya ragi ya demi lu. Kenal payu le. Taham maswala tayas. Artinya apa? Tetap semangat dan jangan putus asa. Tahan mas wala taikas. Soalnya kini lagi berproses. Orang hidup di dunia ini adalah lagi berproses. Ya, kudu syukuri. Pertanyaan pertama. Pitik karo ndok ki lahire di sini. Di sini pitik. Lah kok iso? Ndok e. Lah kok iso? Lah kok iso? Yo iso, kan awal tekan ndok se. Mosok landuk terus sing lahir sapa ndok? Ndok iki teko mbok dinosaurus pokoke dari evolusine iku lho dadi tetep kok ndok sik seret dadi pitik ngono lho. Masuk akal iki ngono Pak. Gitu lah. Lah terus buat teko kewan kan biyen kan jerine kan teko banyu. Nah ning banyu iki kan terus landuk glundu-glundu ngono. Nek darat yo gak to yo gak langsung to enek prosese iki jenenge evolusine jare mono teko dinosaurus iki dadi cilik ngono. Oh berarti pitik karo ndok iki dhisik nek aku ndok. Dhisik ndok iki saya penyanyi yo. PT ambil dok di sini dik. Mungkin nak iso tak hadiah ke? Langsung 10 juta cash. Jadi berarah. PT ambil dok di sini dok aku. Yuk netizen pemirsa yuk di komen misalnya ini PT ambil dok di sini. Aku dok. Nah aku di sini PT. Soalnya PT karena dok di sini. Enggak ada PT ini tak kondi. Nah di sini PT ambil dok di sini. Iya di sini PT. Nah iya bener ya PT. Tapi aku dok sih. Buah orang yos. Ya aku enggak. Tapi kan doke-doke corong doke dinosaurus kan jadi evolusi lho Pak. Evolusi ngerti maksud kan yo. Ke percaya apa ora manusia purba iki ana? Percaya. Percaya. Berarti bini Nabi Adam bentuknya manusia purba ngono. Karo. Berarti. Berarti ya. Berarti yo, yo skwi. Kita harus percaya kodok dan kodok Gusti Allah. Aku yo, aku yang pelajari tentang manusia purba ngono, tapi nek sarahku manusia pertama tapi mar ketek yo ora ora aku ora ora nah, tapi ini misteri dunia sebenarnya tak takon karo Gusti Allah. Tapi Gusti Allah nyiptakno pertama iki apa arsy setelah arsy baru malaikat malaikat terus apa malaikat baru malaikat terus jin jin setan dan manusia. Saiki pertanyaan kedua. Kita ngerti pitik sing ireng kuwi. Jenenge pitik apa? Cemani. Pitik cemani. Iya. Saiki pitik cemani, pitik ireng ambek pitik putih. Kuwi sangar ndi? Sangar iki sangar ireng. Ta iso. Soale ireng iki sangar ya, Pak. Pitik putih ketok garang ngono. Jare sapa? Jare ku. Lah kok ngambilane nang ngambine ireng? Ora ana bone manusa le pitik. Pitik putih ambek pitik ireng sangar ndi? Aku sangar ireng. Pitik ireng. Sangar ireng. Teng ngono. Yo warna ireng elegan. Ini ra bicara tentang warna le. Iki yo kan saiki apa? Antara kan hitam dan putih. Luwes sangar ndek aku hitam. Iya. Saiki tak kok pitik iki ngendoke warnane apa? Anu,
pitik Jawa iki warna apa nang ndok? Coklat ya. Pitik Jawa, pitik Jawa putih lah. Saiki pitik putih ngendoke putih. Pitik ireng ngendoke putih. Lah kok enggak masuk itu cara mono sangkut paute nang ndi lho? Ya bener, ora iki tumun pitik ireng ngendoke ireng. Enggak maksudnya bukan milih sangare iki lho, Pak. Sangare iki lah enak pitik putih. Heeh. Iso ngendok putih. Iya. Pitik ireng gak iso ngendok ireng. Berarti sangar yo gak sangar tenane ndok kabeh putih Pak. Lah iki nek pitik putih iso ngendok ireng ora? Lah saiki golek sak dunya ngendok ana sing rupane ireng ora? Ya gak iso. Lah tenane kodrate wis ndok iki rupane putih. Mangkane kuwi pitik sangar iki pitik putih. Ya wis. Yo. Wok didi ora akeh sing anu. Saiki pertanyaan ketiga. Nggih. Iki gak tentang iku iki, gak tentang apa evolusi, gak tentang pitik ana. Kita pitik ae. Aku jawab tentang apa? Saiki tentang kuwi ngetes kan apa poso? Iya. Kes terusan ora. Ora ngetes bacaan lho iki. Apa? Ora tau terusan tau. Mosok ora tau. Sampeyan terusan mbak aku ning kene ya. Piye dijak ampe mo. Itu limbo cek dijak terusan po. Mbo. Ini pun atau terusan ora. Ayo sakang pe takok. Surat apa sing gak nganggo bismillah? Surat ning Al-Qur'an kan ada surat Al-Anfal. Aku akeh lah surat Al-Kausar kabeh surat ning gone Al-Qur'an. Iki surat apa sing gak nganggo bismillah? Maka wis ngomong Pak Ojo wis aku mau. Duh iki iku le. Iki pengalaman, pengetahuan iki kudu ngerti yo. Mana gak ngerti tentang tak kandani yo. Apa? Surat apa? Gak ngerti. Surat ayo, abijan yo. Semana sih abijan yo? A, surat Ajin. B, surat Yunus. C, surat Al-Baqarah. D, surat At-Taubah nanti. Al-Baqarah mau bismillah lagi di limbo lagi. Lha mbok kei pilih. Lha mbok. Sebenere surat at oh, At-Taubah. Sing roh kowe dhewe. Mangkane aku ndi ilmu ki dibagikno. Ilmu dibagi dhewe kancane ra roh dikandani. Surat At-Taubah kenapa orang nganggo bismillah? Wis ana gandine bali. Karena bismillah itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengamankan. Sedangkan Al-Baqarah surat At-Taubah iki diturunkan pakai pedang. Mangkane gak oleh bismillah. Ya. Masuk a'udhu terus baro atu minangwari nabuwi pertanyaan telu salah kabeh ini pertanyaan lek pitik emang masuk salah kok bener enggak salah lek pitik sih makanya salah pitik putih ya saya nah, terakhir kan jalur pertanyaan jalur soal apa videografi Premiere Pro yo nama lain dari senja apa Srup Leren? Surup. Iya, wis urup ya. Wis urup bener deh. Iyo. Terus nek senjar rupane apa kuning-kuning abang iki jenenge apa? Apa, Pak? Manjing. Manjing iki ora, pe adan ngono kuwi. Jenenge mego abang lho, mego abang. Jenenge iki kuwi sing manjing, manjing. Ya delok lah, sing guru lho. Nah, itu kan ape senjar kan. Nah, aku yo ana abang sing kene kok. Ana bocah ana anu, Pak. Ana bocah ngono. Dia pernah ngono terus ora? Pernah aku, pernah ngambil ke dalam bikin kelas telu ya papa tes itu yang gerak awan ya media ada pedus ini sorbe aku ya pernah lihat, aku pernah ngambil pedus juga lihat ah, aku kayak pedus kan karena kayak bener si Ji, tapi kayak dia jadi apa, sebenernya orang ini dah, wuih sangar apa rali durian ini gila roh ya pak roh, aku kayak suka aku pikiran aku durian toh masa ya, pikiran ini durian jadi aku kan milih duit 10 juta, karo durian milih duit 10 juta gila ya durian, aku mau ditawani pak durian montong orang atau sewa singgudi singgir aja agak sih singgitai itu, singgitai kan ditawarkannya 5 roh tolong atas ya iya lah aku ditawar nah oke, aku mau orang atau sewa terus ini aku tuku satu sewa untuk lorok budi-budi siji mau tak tangan yang kono ngono ya ini spesial kan gue le jadi kasih jalan apa? Patensi. Oke bro, ini mereka hadiahnya kanggo gue. Serahkan dulu, monggo lanjut aja ini. Yuk kita sekolah cair, tapi ngomongin bareng-bareng. Jadi sopora. Jadi, ini sepanjang dino pak. Pokoknya ini kan dino pak durian. Ya dia hidup, kita tidak bisa hidup tanpa durian. Durian is my life, kecap dengan milah mau itu pak durian. Milah durian aku. Mereka durian lebih menggoda daripada mau nagih. Wah, lihat jari so. Aku semua durian aku sama saya itu. Aku mau lihat. Saya oleh di jembeng se. Kak tahu pin, cek nama itu. Mari, ikut nih.
kuat ini lagi. Asli. Kurang kui. Kira apa ya roti? Roti apa? Kurang mau ngecek no sih jangan mau. Juli, kan ini benar berusaha ini lagi matang kau wet terus. Biasanya di retak no sih emang. Duren, duren. Biasanya emang tiap hari teman membaca Al Quran. Tiap hari tentang duren. Eh pak, apa sih? Kurang dulu sih. Dulu sang duren sang cuma itu mana? Itu oleh apa biasanya itu dosa. Hari biasanya lo orang mendukung kelas. Biasanya orang mendukung lagi. Enak bisa gede berapa? Iya enak. Nambah durasi ini. Toral durian ya orang. Inggris. Sengkene sih sana. Nah. Nyaaah. Gak tau pake kebun. Matang kok orang lagi. Sungai pak? Mulai dijajan sulit. Iki mau gara-gara pulai gede aku tuh. Biasanya kan loro kan 100 tong pulai. Loro 100. Kenapa orang? Jadi biasanya nah. Wih saya aja. Bangunnya kan dia. Kenapa pulai? Pulai gede. Di sini kurang. Kurang teh? Kurang nikmat. Pak, di pulai. Ki bosir aku akhir-akhir ini lho. Perlu tema sih. Kok enggak kena durian di dia. Adik itu di sisa ana kono lho. Yo. Ya mang durian. Wes ini ki apa nih? Wong kerja penak ngene kok. Sudah hari enak dong? Enak lah. Enak soalnya ya. Jadi sini kan sini tipis betul ni. Tapi pakai. Soalnya kau pak, sini orang tu saya pun. Soalnya, kalau sampai kat sini, kosong leh. Tanggal tu ikut loh. Tadi. Yo buka durian eh. Tanggal tu pergi ku. Kerjanya tanggal tu. Gue wae kumbo sisa anu malam jabut. Siaga lek gue. Cari. Terus sudah nih? Tak ada. Oh maaf. Oh maaf. Jangan dulu nih. Sudah nih terus oh. Tak apa. Nang butuh cukup borang. Oh, kita kejar mobil dulu. Oh, jalan gue untuk mobil atau motor gue di Bali, Mekah. Langsung orang Mekah. Kaji rasa apa salah langsung mau mobil. Ah, ayo. Tapi gue nunggu ya, Digo, motivasi otak gue itu. Iya, lebih semangat. Semangat, semangat. Mbak Endra itu. Nah, iya, mau itu. Udan ya. Cepu lagi beberapa hari ini udan loh. Benar sore apa gini lah. Jadi ini sembilan aku mau pilih tata yang minto gak itu betul kan so. Yo, sendiri aja bosan ya. Durian kan? Durian. Bakul ya telur pak ya? Tak cukup ini. Bakul ini telur ini durian. Durian kayaknya ngarepnya bau durian, mau durian. Paling pakai badannya paling kurang lebih 10 ton. Hmm.
5. Lima enggak, Bang? 10 luweh ketok mau. Apa tanya sih ya? Ya. Udan ki lho. Ya ben antek. Kebro. Tapi ini. Yang kene iki omah ngarep sawah. Kayak enak dana lho. Tapi kada wae. Terima kasih putri teh lah sebenarnya. Apa jenis pelanggan? Tapi beri paropen. Jadi gak gondi. Nah sebenernya pengen di rumah ini. Es? Corona. Gile. Wis bro, mungkin cukup semono ae kontennya. Terima kasih bagi berkat kalian. Duitku kok YouTube ditanggung tuku durian yo kanggo kaget aku sampean ta. Wis pengen iki. Alhamdulillah. Aku iki masalah pengen yo. Aku nek pengen apa-apa aku nyanyi nang dhewe. Keren Pak. Nah, aku yo nabung. Cuman elek ge pengen yo. Aku kok rasa pengen kae diimpet nang dhewe. Yo enak waktu nek diimpet nek elek ge wayah pokek. Guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.